19 ayat dari kitab Kejadian pasal 22 ini. Kita akan renungkan dalam satu pokok. Ketaatan yang melampaui logika. Ketaatan yang melampaui logika. Pertanyaan penting atas bacaan ini, iman seperti apa yang dimiliki oleh Abraham? Sampai-sampai ia tidak pernah lagi berpikir panjang ketika Allah meminta anak yang dikasihinya itu untuk dipersembahkan. Iman macam apa yang Abraham miliki? Sampai yang tidak masuk akal itu yang diminta oleh Allah juga dituruti oleh Abraham. Pertanyaan ini menjadi penting karena tidaklah mudah, bahkan mungkin kalau boleh kita katakan, selain Allah atau selain Tuhan, tidak ada satu orang pun di bawah kolong langit ini yang begitu mudah untuk mau menyerahkan anak yang satu-satunya itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mungkin masuk akal Bapak Ibu, kalau Abraham memiliki anak lebih banyak dan diminta. Mungkin masuk akal Bapak Ibu, kalau anak yang tidak dikasihi, yang diminta. Mungkin masih bisa masuk akal Bapak Ibu, andaikan anak Abraham itu yaitu Ishak adalah anak yang tidak dengar-dengaran, anak yang nakal, anak yang jahat, lalu Allah minta dan Abraham berikan. Lo nanya nalai puang daripada napus sakina. Tapi Alkitab mengatakan, anak satu-satunya yang dikasihinya. Iman seperti apa yang ada pada Abraham? Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, permintaan Allah kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya adalah sebuah perintah yang sangat kontradiktif. Saat Allah memanggil Abraham dari tengah-tengah keluarganya, dari Ur Kasdim, lalu pergi ke sebuah tempat yang tidak jelas janji Tuhan kepadanya apa. Aku akan memberkati engkau. Aku akan menjadikan engkau sebagai bapa orang-orang percaya. Keturunanmu bagaikan bintang di langit dan pasir banyaknya di tepi laut. Lalu di saat Abraham baru beberapa tahun lamanya menikmati sukacita,
atas pergumulan yang panjang, penantian yang panjang, karena janji Allah itu sungguh-sungguh cukup lama. Tiba-tiba Allah datang menginterupsi kebahagiaan Abraham. Abraham, ambillah anakmu yang satu-satunya itu yang engkau kasihi dan persembahkanlah kepadaku. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Abraham akan memiliki keturunan yang seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, sementara anak yang satu-satunya itu diminta oleh Allah untuk dipersembahkan? Saya mengatakan ini sebuah perintah yang kontradiktif dengan janji Allah kepada Abraham. Lalu apakah Abraham tidak berpikir, kalau saya mempersembahkan Ishak ini yang sudah mulai tumbuh dewasa, gimana dengan keturunanku? Gimana dengan janji Tuhan itu? Saudara-saudara, inilah yang saya maksud. Ketika Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal itu, lalu Abraham mematuhinya, yang saya katakan ketaatan yang melampaui logika. Banyak orang taat di dunia ini, tetapi ketaatannya selalu didasarkan pada logika. Banyak orang mengikut Tuhan di dunia ini. Banyak warga gereja, banyak anak-anak Tuhan, mungkin yang aktif mengikut Tuhan, tetapi selalu menggunakan logika. Menggunakan logika berarti selalu banyak pertimbangan, banyak hitung-menghitung, dan lain sebagainya. Tapi Abraham sungguh tidak punya dalil untuk menolak permintaan Allah. Abraham jauh lebih memilih untuk taat kepada Allah ketimbang dengan mengemukakan berbagai argumen-argumen kepada Allah. Bisa saja Abraham akan lebih banyak mengemukakan atau mengandalkan argumen-argumennya. Tuhan, bukan karena ini pemberianmu, ini lagi satu-satunya. Kalau engkau minta, bosisiku mida kok puang. Engkau yang memberi, engkau yang mengambil, sikum mi bosi. Bisa saja Abraham, karena memang ini adalah karunia Allah. Tapi mengapa Abraham tidak melakukan itu? Iman seperti apa yang Abraham miliki? Coba kita membaca Kitab Kejadian pasal 17 ayat 5. Ketika Allah telah melakukan, ketika Abraham telah disunat, Abram telah disunat, maka nama Abram bukan lagi Abram melainkan Abraham. Dikatakan, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa
segala bangsa. Kalau pertanyaannya, iman seperti apa yang dimiliki Abraham? Iman yang dimiliki Abraham adalah iman yang sungguh membaharui hidup. Pembaharuan itu dimulai ketika dia menerima materai dari Tuhan melalui sunat. Banyak orang saudara-saudara namanya dulu sampai. Ketika dia sudah menjadi orang Kristen, menjadi Matius. Karena itu orang di kota atau di kantor tidak tahu kalau ada keluarganya dari kampung lalu datang dan mengatakan umbar kana ulah sampe. Nah, kota sampe ndek yaitu ndek Matius ri. Karena namanya adalah Pak Matius. Bagi Abraham, perubahan nama tidak sekedar diganti oleh Allah, tetapi nama yang melekat pada dirinya, dihidupinya. Saat Allah memanggil itu, ketika dia membawanya dari Ulkasdim yang dijelaskan dalam kitab Kejadian pasal 12, meninggalkan ayah dan ibunya, meninggalkan ladangnya, meninggalkan saudara-saudaranya, meninggalkan yang menjanjikannya. Lalu tiba saatnya dia mengalami tanda pembaharuan hidup. Abraham menjadi Abraham. Ketika Allah mengujinya, ternyata tidak salah-salah. Abraham menyandang nama dulu Abraham menjadi Abraham, yang berarti bapa segala orang beriman. Coba kita perhatikan. Saat Abraham menuntun anaknya menuju ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya, 3 hari perjalanan. 3 hari itu mau mengatakan apa? Ada 3 atau ada waktu yang cukup. Ada kesempatan yang cukup bagi Abraham untuk menolak permintaan Tuhan. Ada 3 hari. Ada 3 malam dia tidur. Ada 3 hari dia duduk. Ada 3 hari dia meminta pendapat dari orang. Tapi 3 hari perjalanan tidak pernah mengubahkan semangat dan langkahnya. 3 hari tidak pernah mempengaruhi komitmen imannya. 3 hari tidak pernah menyurutkan ketaatannya. Justru ketaatannya kepada Allah semakin membara. Perhatikan. Ketika dia sudah menyuruh bujangnya untuk tinggal, dia katakan kepada kedua bujangnya itu, tinggallah di sini. Saya dan anakku akan melanjutkan perjalanan ke Bukit Pengorbanan. Dalam perjalanan, saat Ishak memikul kayu, lalu dia menatap bapaknya, menoleh kepada bapaknya, kepada Abraham, dan bertanya, "Bapa, di sini sudah ada kayu. Di sini sudah ada api. Di sini sudah ada pisau. Di manakah domba yang akan dikorbankan?" Abraham sungguh tidak menginginkan pertanyaan itu. Pertanyaan itu mengiris nuraninya sebagai bapa. Pertanyaan
pertanyaan itu mengandung kemanusiaannya, sehingga Abraham meneteskan air mata. Ambe, inde mote kayu kupas semo. Ini sudah ada pisau di sini. Ini sudah ada api di sini. Di manakah domba itu? Abraham tidak, sesungguhnya tidak ingin mau mendengarkan pertanyaan itu, karena Abraham tahu engkaulah yang akan ditumbalkan. Tapi Ishak adalah anak yang taat dan penurut. Kalaupun bapaknya berkata, Tuhan yang menyediakan anakku. Ini bukan ungkapan sembarang ungkapan. Bukan pernyataan sekedar retorika. Sekedar penghibur. Tapi Abraham sudah mengalaminya. Abraham sudah menikmati janji Tuhan itu. Dan karena itu, dengan tegas dia menjawab pertanyaan anaknya. Tuhanlah yang menyediakan anakku. Bagi Abraham, dia tidak mau menjelaskan bagaimana cara Tuhan menyediakan. Apakah Tuhan akan mengirimnya dari langit atau dari mana? Tetapi iman Abraham berkata, Tuhanlah yang akan menyediakan. Saat mereka lanjut, bisa bayangkan Bapak Ibu. Ketika Abraham lalu menyusun kayu itu, kayu bakar itu. Mengikat anaknya. Diikatlah kakinya dan tangannya. Lalu Abraham meletakkan Ishak di atas tumpukan kayu itu. Mata anaknya menatap bapaknya. Dan mata Abraham menatap Ishak yang akan ditumbalkan. Bisa dibayangkan bagaimana gejolak hati Abraham. Di tangannya sudah ada pisau untuk menyembelih Ishak. Sekali lagi saya mau mengatakan. Tidak ada orang yang akan mempersalahkan Abraham kalau dia melemparkan pisau itu dari dirinya. Satupun manusia tidak akan mungkin ada yang mau mempersalahkan Abraham. Tidak ada orang yang akan mempersalahkan Abraham kalau Abraham lari saat ia ingin menyembelih anaknya. Tapi Abraham jauh lebih memilih untuk ada di tempat itu, walaupun hatinya tercabik-cabik. Dia menatap anaknya ke bawah sambil menggenggam pisau, ingin menyembelihnya. Tinggal menghitung detik saat dia mau mengayunkan pisau itu, kedengaranlah suara dari langit. Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu, karena telah ku ketahui sekarang bahwa engkau ternyata tidak melawan perintahku. Bapak Ibu, sebuah ketaatan yang melampaui logika. Pak Pendeta Mila, ini sudah jemaat yang ke-4 ya. Jadi panggil Allah dari klasis Rembon Sadoko. Jemaat. Jemaat apa lagi? Papang. Meninggalkan ayah dan ibunya.
saudara-saudaranya. Pergi ke daerah yang cukup jauh. Meninggalkan istri dan anak-anaknya. Berangkat ke daerah yang tidak dia ketahui. Namanya Batam. Pasti banyak bertanya kalau baru mau ke Batam, umbar kasus itu Batam. Apa raka diolalako maoto ke iraka? Saya hanya mau berefleksi di ketaatan Abraham. Sesudah itu, dari Batam ke Bukit Amal Tarakan. Dalam logika, Tarak mendepi-depi dan jauh-jauh dan ambil langgung mungkin male. Male si koro-koro apa. Sesudah itu dari bukit ke sini mandapi-dapi siato. Lalu dari sini kemana lagi? Samarinda baru. Akan meninggalkan istri, anak-anak, pergi. Mungkin bagi banyak orang, taklim rekan bisa dibijaksana itu mati. Nah desya kosong inde tarakan, pasul lelangan Bukit Amal. Tapi karena ketaatan kita terhadap aturan bersama, maka Pak Pendeta mencoba menjadi pribadi dalam percakapan saya dengan adinda saya. Dia katakan, siapa lagi yang bisa menghargai aturan itu, taat terhadap aturan itu, kalau bukan dimulai dari kita para pendeta. Waktu saya dengar ucapan itu keluar dari mulutnya, saya merenung, inilah, kalaupun Abraham tidak bisa dibandingkan, tapi minimal ini adalah salah satu wujud ketaatan yang melampaui logika. Saya tidak perlu banyak bercerita tentang bagaimana kehadiran Pendeta Mila di jemaat ini. Karena yang akan tahu bagaimana ketaatannya sebagai pendeta di jemaat Bethlehem Tarakan adalah warga jemaat. Yang saya tahu, dia menjadi pelayan bukan pelayan spekulasi. Yang saya tahu, komitmen dan ketaatan terhadap pelayanannya jauh lebih dihargai ketimbang dengan kemauan, dengan hobi, dengan kepentingan dirinya. Itu yang saya tahu tentang Pak Pendeta Mila. Karena itu jangan heran kalau kita tidak tahu tiba-tiba Pak Mila datang di rumah kita. Jangan heran kalau kita tidak sangka-sangka dia sudah muncul dari dapur. Itulah komitmennya bahwa dia harus menggembalakan jemaat. Lebih berharga mendatang mendoakan jemaat dengan hanya duduk dan termenung di pastori. Saya kira ini kesan dari Pendeta Daniel Mila. Ada orang yang tidak merasakan itu di Bethlehem, angkat tangan sebelum Pak Pendeta Mila berangkat.
Orang cerita di Papang, kebetulan ada om yang sering berkomunikasi dalam bahasa Toraja napa. Biasa tak aki do banua, ona bu tu meyodat jodah pok metambah-tambah. Mbara ke tepak nasun dia. Di jarang-jarang ketika dia di Papang lewat depan. Selalu lewat belakang. Prinsipnya apa? Di belakang itulah makanan. Tidak ada di depan. Kedengaran dari Batam, kesannya orang apa? Dia selalu membawakan ibu-ibu karena waktu itu belum terlalu apa dengan HP. Ya. Dia datang membawakan atau meminjam majalah ya. Kartini atau apa. Sesudah itu dia baca, lalu dia kembalikan lagi ke ibu dengan bercerita menggunakan sebagai sarana di belakang. Saya tidak tahu di Bukit Amal, tapi pasti tidak jauh-jauh berbeda banget. Tadi siang saya duduk-duduk dengan Nova di teras. Saya tidak habis pikir juga. Nah, denunya te pandita lah male, mau narajin siapa ya male, lah berkunjung pak. Kena lah pandita saya enggak ya tena kotangnya mau kurusanku. Hari ini saya belum tahu berapa sama Ibu Pendeta Polina keliling rumah sakit hari ini. Kok masih sempat-sempatnya berpikir soal itu ya? Kenalah pandita saya enggak napa indek lampe ping barang kula nurus kale ku nata nea tela male berkunjung. Yang saya mau katakan dengan cerita itu apa? Inilah komitmen ketaatan terhadap pelayanan. Ketaatan Abraham saudara-saudara berwujud dan disempurnakan di dalam ketaatan Yesus Kristus kepada Bapanya. Ketaatan Abraham disempurnakan melalui peristiwa salib. Ketaatan Abraham diwujudkan melalui salib yang diperankan oleh Yesus. Dan bagi gereja, bagi saya, bagi saudara-saudara, bagi pelayan-pelayan Tuhan, bagi setiap anak-anak Tuhan yang dipanggil khusus, ketaatan seperti itu mutlak untuk dihidupi. Kalau kita tidak mau menipu diri kita, maka hanya dengan taat seperti itulah kita layak untuk menjadi gembala-gembala Tuhan. Sekali lagi, hanya dengan ketaatan seperti itu, ya, ketaatan yang melampaui logika, ketaatan yang tidak menghitung-hitung, yang layak di hadapan Tuhan. Ada banyak nabi-nabi, ada banyak rasul, murid Yesus, tapi ternyata dia bukanlah pribadi rasul nabi yang bisa mewujudkan ketaatan yang melampaui logika. Perhatikan murid Yesus siapa? Yudas. Karena Yudas pikirannya hanya uang, hanya materi. Dia mengorbankan ketaatannya. Lihat Petrus. Dan berbagai macam contoh dalam Alkitab. Sehingga bagi saya tidak perlu bangga kalau saya menjadi pendeta, saya sedang ketua dua. Oh ketua dua si anak BPS, mungkin saya menjadi taat. Pertanyaan, apakah saya bisa hidupi itu sampai di penghujung pelayanan saya? Ibu Pendeta Polina akan diutus ke sini. Dipakai Tuhan di jemaat Bethlehem Tarakan.
yang saya mau titip kepada jemaat. Pendeta Mila dan Polina sudah pasti berbeda, satu laki-laki, satu perempuan. Karena itu jangan panggil Ibu Pendeta Polina sebagai Pendeta Daniel Mila. Jangan pernah pandang Ibu Polina seperti memandang Pendeta Mila. Karena pasti kalau sudah memandang, mukanya sudah beda. Jenis kelaminnya beda. Dan lain sebagainya. Yang saya mau katakan, jangan cari bahwa tang susi-susi Pendeta Mila teh Pendeta Polina. Sebab kalau itu yang Bapak Ibu cari, apa yang Bapak Ibu telah nikmati membangun keutuhan ketaatan kepada Allah bisa mempengaruhi umona ta'ana susi. Ketaatan harus dibangun secara pribadi, pribadi kita. Ketaatan kepada Allah. Udah tahu naku ayapi kumale ma gereja dan tahu sini ada dua. Ya pikumale ma gereja perlep itu pendeta ya toh. Ya nanya apa ma panditau jo jemaat ki. Ya tak aku pula male kumale morandaka gereja senga. Tak ya indek Betlehem toh. Jo ya inan senga tak duka indek Tarakan toh. Jo ya inan senga. Tapi ada darah saja orang ketika dia tidak setuju dengan kepemimpinan pendeta, dengan pelayanan pendeta. Ada saja yang mengatakan, baikku malebang mau ma'agiri jasenga. Jadi itu ketaatan tanah tentukan pendeta. Padahal bukan. Yakinlah, Allah mengutus Ibu Pendeta Polina. Karena ada sesuatu pada dirinya, ketaatan pada dirinya yang akan dipakai oleh Allah di jemaat Tarakan di sini. Lepas dari kelebihan dan kekurangannya, pasti dan kekurangannya, tapi saya yakin ada juga kelebihannya. Di Pak Pendeta Mila, pasti banyak kelebihannya, tapi saya yakin banyak juga kekurangannya. Mengapa? Karena dia bukan malaikat. Dia hanya seorang pribadi, manusia yang rapuh. Tapi walaupun dalam kerapuhan itu, kalau ada tekad kita, seperti Abraham, seperti Yesus, mari kita wujudkan itu dalam ketaatan kita kepada Dia yang memanggil dan mengutus kita. Amin.